PT Multi Usaha Indonesia MUI di Jababeka kebakaran, 11 damkar turun ke lokasi. Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022 pukul 15.32. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di PT Multi Usaha Indonesia, Jababeka, Cikarang, Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022. Sebanyak 11 mobil pemadam kebakaran wilayah Kabupaten Bekasi diterjunkan untuk menjinakkan api yang membakar sebuah pabrik PT Multi Usaha Indonesia MUI Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022. PT Multi Usaha terletak di kawasan industri Jababeka, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan informasi yang diterima Pojok Bekasi, KOM, bahwa pabrik tersebut merupakan tempat pembuatan stiker berbahan plastik. Dalam kejadian tersebut pemadam kebakaran menurunkan 7 unit dari Kabupaten Bekasi, 3 dari Jababeka, 1 unit dari Jababeka Listrindo. Kepala Damkar Jababeka, Dharma Wijaya, menjelaskan belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara korsleting listrik, namun masih dalam penyelidikan lebih lanjut. 80% bangunan hangus terbakar, untuk kendala, tidak ada kendala, jelas dia. Namun dikarenakan bangunan sangat luas dan banyaknya material yang mudah terbakar api sulit dipadamkan, ungkap Dharma. Dharma menerangkan, api pertama kali berasal dari lain pabrik yang saat itu sedang produksi. Dia belum bisa memastikan ada atau tidaknya korban luka akibat kejadian itu sendiri. Dirinya menyebut api diduga dari lain pabrik yang saat itu sedang produksi, dan dirinya untuk sementara belum memastikan ada atau tidaknya korban luka dalam peristiwa tersebut. Dalam kejadian ini, ada beberapa lain yang produksi dan sejumlah karyawan yang sedang bekerja di dalam, dan saat ini dalam proses pendinginan 11 mobil pemadam kebakaran, terangnya. Sampai saat ini, petugas pemadam kebakaran dari wilayah Kabupaten Bekasi masih berupaya memadamkan api di lokasi kejadian.